Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, channelnya Orjam. Jadi pada kesempatan siang ini, pokoknya mah ya kita teh lupa mengucapkan selamat pagi, siang, sore dan malam teh ya sahabat. Jadi saya teh ini teh berada di Kampung Pasir Bitung. Kampung Pasir Bitung. Jadi pada kesempatan siang kali ini teh saya bersama Mang Dedi nih ya akan bersilaturahmi ke rumahnya Pak Ustadz Jamil. Ustadz Jamil, iya. Pak Ustadz Jamil yang jebolan dai di Indosiar. Jadi sebetulnya saya teh punya rencana dan janji teh dari bulan puasa yang tahun lalu. Alah. Tapi baru bisa terrealisasikan sekarang gitu. Hampura Pak Ustadz. Tah dikumargikan aku teh belum tahu rumahnya di mana. Beja dari orang lain gitu. Tah itu ngasih ukur beja dari orang lain. Nah mah rumahnya teh di Cikupa Kadau. Nah kalau salah Cikupa mah ting daerah mana tak? Hah, suka cuk abi teh terang. Jadi ini mah saya teh akan ke Cikupa heula. Nah, ntar di sana kita akan menanyakan kepada warga sekitar. Di mana padumukan Pak Ustadz Jamil? Gitu. Nah itu di mana padumukan Pak Ustadz Jamil? Jangan di skip, yang belum subrek, di subrek dulu. Pantang kami terus di channel Orjam. Oke. Okay. Ayo kita berangkat, pemirsa. Ayo tuh. Ayo. Motornya bawa kemana dirinya? Nah, di Sarwani gitu. Hah? Di Sarwani gitu. Enggak gara mana ya, Kak? Tepak menurut ya? Tepak. Eh, nah orang ditinggalkan. Aduh. Beres. Oke, sahabat, kita OTW langsung ke lokasi ke rumahnya Pak Ustadz Jamil. Kalau nggak salah di Kampung Cikupa, cina. Iya. Pasir Bitung, kan ya? Iya. Mapai kebun pinus. Oh, jadi ceritanya kita nyari jalan takulan gitu. Iya, ini kita dari nakul. Jadi beras kesini ya. Aduh. Gak tahu berasnya kemana gitu. Kemana ya? Wah, pemirsa, ternyata langsung ke lapang tuh. Ke lapang, yes. Main bola ya. Ada lapang main bola di sini, guys. Blur. Inilah GBK ya. GBK ya. Wah, kurang lebih ya, beberapa kilometer lagi ya. Kita udah nepi, guys. Aduh. Mang Dedi. Alhamdulillah kita sudah nepi. Alhamdulillah. Sekarang kita sudah sampai ke lokasi. Iya. Pak Ustadz Jamil. Iya, kok. Ada. Pak, aduh. Assalamualaikum. Aduh. Dad. Alhamdulillah. Mak. Bang, aku... videonya. Iya, sehat. Aduh. Sehat. Bu. Eh. Asbak. Panah habis ya? Saya teh jadi ka kebon pinus dah. Dah, emang ngalewatan kebon pinus mah dan semua dah. Itu maksudnya asruk-asrukan ka kebon pinus gitu ya teh. Udah emang kebon pinus. Nyasar kan? Ayo dia lewat mana? Lewat iya lewat. Mana teh? Itu. Aya terminal. Itu ke Daud. Aya terminal. Aya. Anu ngalangkuan terminal. Iya terminal. Teras ieu naon teh? Irigasi. Aya. Aduh, alhamdulillah saya sekarang sudah sampai ke rumahnya beliau tuh.
Tembus sebarang tadi tuh? Tadi itu teh tadi teh we pas abdi bade berangkat. Sekenapnya? Aduh, alhamdulillah pokoknya mah kita teh perjalanan jauhnya deh nya. Jauh ya. Ah, disebutkan jauh dan teu. Teu. Ya, antara jauh dan dekat ya gitu. Antara ada dan tidak ada. Ada gitu. Jadi alhamdulillah saya teh sudah bertemu sama Jamil. Beliau teh jebulan di Indosiar. Dai teh apanya? Amin, alhamdulillah, alhamdulillah. 2023. 2023. Tahun ini. Aya rencana di teh bade ieu deui. Mau biasa. Oh, mau biasa. Jadi termasuk kita teh yang namanya kemarin itu tadi kumat di keremus atau kok? Ah, kumahwe atau mah? Oh gitu. Oh. Nah. Main keremus wayang pun masa ampun. Masa nate. Naon bisa? Tuh nya si eta. Efek, efek ieu. Dia teh mau biasa. Oh nya. Masa nate kemari 24 yang live show itu kategori finalis. Mohon. Terkecuali levelnya Asia. Jadi oh, untuk level aksi Indonesia mah nya seperti samari nya orang sementara semua biasa. Jadi orang termasuk kategori nate keluarga besar Indosiar. Oh, begitu pun mungkin aya muncul oge pangitan jadi bintang tamu. Heeh, seperti gitu. Ya, jadi orang main mah kantun ngantosan programnya dan alhamdulillah kemarin terus aya tawisan cuman kanggo FTP, dai FTP mah kedah dikantunkeun sadaya nanti dia tersangem. Ah, oh gitu. Gitu. Terkecuali upami teh masih kan singlenya. Tah duka tah upami kitu mah. Upami kitu mah banget aya bahan ditampi gitu. Apa atuh bare single? Har, nono dirasa. Nono dirasa eta jadi kadinya. Bangun-bangun ngedoa. Lain, ucapan adalah doa kajen. Kajen. Nah, jadi sekarang teh atau selama bulan puasa ya nya teh. Kegiatan teh apa aja? Kegiatan mah ya seperti biasa lah dari pagi merenan terus sahur teh orang kegiatannya keagamaan. Kadang-kadang upami aya kegiatan sarang barudak gitu nya. Pan sami abdi ge gitu sebagai kontainer. konten kreator. Jadi jadi sih kapan sok membuat konten teh bareng kontainer pan YouTube kan YouTuber ngareuna oh, nah, jadi lamun membuat saya yang selalu membuat konten itu disebut kontainer kontainer gitu. Anu dikontrak gitu. Kontraktor mohon eta gitu tah jadi kita juga sama sebagai konten kreator ya sebagai konten kreator kadang-kadang kan baru sareng ulun pangsong baru date membuat sebuah video lah upami aya kegiatan di YouTube oge ah sami ta, sami tah naon tah sami channel YouTube tah iya tadi hanap tah eta mana eta dihanap MZ Muda Channel ta, gitu jangan lupa di subscribe mampirnya mampir lah gitu pokoknya mah buat sahabat-sahabat Orjam dimanapun berada pasti dengan beliau teh moal asing deui lah kalau misalkan anu asok ngeli TV. Moal moal asing deui moal nanya. Hai orang asing moal moal nanya gitu moal. Gitu. Jadi intina mah di moal malah ceuk asing. Aja gitu. Nah, kadang kamari oge sapertos kamarinya aya oge sapertos kegiatan sambil menyambut apa itu berbuka puasa. Jadi aya kegiatan tablig oge gitu sami sapertos biasa. Jadi sebetulnya mah saya kesini teh bukan tanpa sebab ya sebetulnya mah. Kita teh udah punya rencana teh dari bulan puasa yang tahun kemarin ya. Benar. Ya pas abi ke di Bogor teh. Mungkin lah upam misalkan aku udah ada di Lemur sih teh. Kita bikin sketsa-sketsa gitu teh. Ya. Lapor. Kadarulah ayeuna, Nah, gitu da yang namanya perjalanannya gitu. Itu kayak apa? Banyak kegiatan gitu. Kegiatan apa aja? Tidur juga termasuk kegiatan. Nah, itu banyak pangabutuh dan utama itu intinya mah kadinya sih. Kalau insyaallah, tapi mudah-mudahan penginten ieu teh salah sawiosna pan ngaranana silaturahmi ti mana? Ti Pali Purabaya nya. Ti Purabaya teh wah pokona masa aja. Ti Purabaya teh kalebet deui
Ya lumayan lah gitu. Maka alhamdulillah perjalanan komo di sasi Ramadan itu mudah-mudahan sing janten perjalanan anu berkah. Amin. Pan eta panginten silaturahmi, menghubungkan silaturahmi itu adalah salah satu yang dianjurkan oleh baginda Rasul. Barang siapa yang menghubungkan silaturahmi, maka dia minimal satu, dipanjangkan umurnya. Amin. Dilancarkan segala urusannya. Amin. Dilancarkan rezekinya. Amin. Itu manfaat dan hikmah dari silaturahmi. Jodoh Pak jadi Pak. Jodoh. Perkara jodoh cepat nerilah. Oh, gitu. Nah, amin mudah-mudahannya. Daina mina jodoh mas selaras nama koncina ya dina duit. Kehela, duit. Duit. Jadi duit teh pan aya 4 huruf meureunan. Doa, usaha, ikhlas, tawakal. Oh eta, lain duit teh. Lain duit teh lain. Aye masalah nu kitu mah bisa dicari. Bisa dicari, ngan cuman kita jangan sampai lupa untuk mendapatkan jodoh yang kita harapkan. Kembali lagi siapa yang memberikan jodoh gitu, kembali lagi kepada Allah. Berarti kudu orang tengah doa nah, pertama nama uduni astajib lakum, prayer is the key to success. Arti itu sarua. Jadi doa itu adalah kunci kesuksesan. Jadi sebisa mungkin ada kule nggak doa ke Allah, insya Allah penta ke Allah, ya Allah, dah Allah memberikan jodoh, ya Allah, sing di engalkan kengin jodoh, gitunya. Kan orang mau bisa menang di jodoh, lamun terus nggak dekul nggak doa. Itu jeung ikhtiarnya. Tak kembali deh karena tadi teh duit teh aya u. Berarti orang teh kudu usaha. Neangan atuh da mal meunang ari. Aya we ti isuk nepi ka isuk deui urang teh ngadekul ngadoa ari usaha henteu nyamal meunang. Selain dari usaha nyata ikhtiar, ikhlas, apapun yang kayak gimana pun jodoh yang telah Allah berikan itulah yang terbaik untuk kita. Dan jangan lupa tawakal. Tawakal itu Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Biar Allah yang menentukan, mungkin belum saatnya. Okay. Tapi ayana teh aku teh gini, nah. Pak Ustaz yo. Ari ente jadi kata nanti ya, nanti dirasa jadi terjadi gitu, bisa gonongkan tadi ya bisa menul. Eta nanti masalah jodoh gitu, hari dina HTT hayang gitu boga jodoh teh ya. Tapi prak-prak nanti mung gitu. Nah itu, jadi sebisa mungkin sebenarnya mah Allah mah bakal nganter apapun yang dikehendak Allah pasti. Kun fayakun, jadi maka jadi. Cuman yang jadi permasalahan urang teh siap apa acan tak kembali diri kan diri sendiri sebenarnya. Nah, berarti abdi teh kuat acan siapnya. Nah, kunaon ayeuna teh urang teh encan keneh wae? Meureun encan siap. Ah, siap. Hate anu bisa mengatakan siap atau siap dendana mah gitu. Mindset benar. Mindset nah gitu. Mindset. Jadi aya puas planning gitulah gitu nanti nama gitu. Aduh. Gitu. Tapi ieu teh sebelumnya ya. Saya ada kedatangan saya ke sini teh mengganggu gitu. Kang ngawas sementara sekarang gitu. Ya. Sementara sekarang mah alhamdulillah dikarenakan lagi free gitu ya, lembut bahasa gaul mah lagi enggak sibuk dan alhamdulillah enggak alhamdulillah. Kadang kapan ti rekan-rekan para kontainer di way, konten kreator gitu nya alhamdulillah luar biasa sekali bisa. Tapi untuk saat ini mah ya saya teh belum pantas disebut konten kreator teh. Lebih ke hobi dah sebenarnya gini. Jadi sebutan tersebut meskipun itu dikategorikan bukan titel dan lain kategorina lain tira sakola. Ya. Bisa wae gitu tira sakola kan cuman kategorina bukan meskipun bukan titel, meskipun hanya orang membuat sebuah kreasi itu termasuk konten kreator, meskipun hanya beberapa lah gitu yang kita upload atau yang kita munculkan gitu. Oh tapi kalau gitu mah nggak jadi masalah yang misalkan nggak jadi sobat, nggak jadi soal gitu, nggak jadi soal. Nggak jadi masalah gak itu jadi mah masalah. Kalau misalkan orang menyebut kita konten kreator, ya, tapi emang saya pribadi mah nggak mengakui saya konten kreator gitu. Sok ayeuna kieu atuh ai kontente seperti video nu kari itu kan, ai kreator teh pan meureun pembuat. Ya, pembuat ya orang. Oh, eta kadinya eta nu urang ngambil artina mah gitu. Asa ku gaul teuing. Gitu. Tapi mah tukang konten lah bukan. Oh, ta eta lah bukan mah gitu. Jadi saya teh ke sini teh ya, maksud dan tujuannya mah gini, kan saya teh suka melihat tuh di Facebook-nya Ajamil teh, di TikTok-nya sok bikin video-video pendek teh geuningan tentang anu
lucu tapi ada hikmahnya teh gitu. Heeh. Mm-hmm. Nah, teh gitu teh. Ada pembelajaran yang disampaikan gitu. Mm-hmm. Nah, abi teh hoyong hoyong ikut gitu, maksudnya teh ikut. Siap, ikut. Siap, siap. Nah, nah gitu teh. Nah, teh kolaborasi. Ah, kolaborasi. Heeh. Mm-hmm. Soalnya Ustaz teh sangat banyak sekali idenya. Insyaallah, insyaallah. Jadi gini lah. Sebenarnya mah ini tuh nggak apa-apa, bahasanya rada campur aduk nggak apa-apa. Soalnya kalau bahasa Sunda tuh agak gimana gitu kan. Ya, ya, ya. Jadi kita kan keseringannya bahasanya yang kita pakai itu kan nasional, kadang Inggris juga, kadang Jepang gitu. Oh bisa? Insyaallah, insyaallah. 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 Jadi nggak maksudnya kita ambil bahasa nasional supaya pada paham semuanya ya. Siap, ya. Soalnya penonton Orjamanya dan itu Belanda, di Inggris. Oh gitu. Ya soalnya kan sebagian kebanyakan yang nonton di Orjam teh penontonnya jam panturan tidur. Jadi bahasa nate ada yang Belanda, ada yang dari Cina, Malaysia. Sok cuma sapa lah anu di Inggris. ladies and gentlemen. Gadis kan instrumen. Jadi kita enggak maksudnya bahasanya campur aduk aja lah. Ya. Kalau untuk bahasa yang lain, insya Allah di lain hari atau di lain kesempatan, di lain video lah gitu ya. Jadi tuh kan jadi ngomong. Barusan teh pertanyaan siapa? Ah, pertanyaannya teh. Tuhnya. Jadi ya. Kayak masalah nang bieu teh naon? Tah jadi kumaha bieu teh? Teuing nya teh. Da sabenerna kudu aya nama moderator, kudu nama jadi tercatat pertanyaan-pertanyaan teh gitu. Ya iya. Maksudna teh kitu jadi ada konsepan pertanyaan yang nantina dijawab oleh narasumber gitu. Kudu nama. Oh, tentang eta tentang kolab. Jadi kita teh sebenarnya di salah satunya di channel lah gitu nya. Iya. Kita teh jadi kita mempunyai sebuah program yang sudah dirintis tapi ya meskipun untuk sementara ini dikategorikan belum sukses ya belum sukses juga. Cuman program tersebut insyaallah akan berkelangsungan dan akan dirintis maksimal mungkin gitu. Apa programnya? Program di kita itu di channel kita itu yaitu program obat. Obat itu singkatan. Singkatan seperti SD itu SMP tah singkatan eta teh. SD kan sekolah dasar, SMP dan sekolah menengah ya, pertama tah. Obat oge singkatan eta teh. Seperti gehu. Gehu. Sampai tahu. Eta gitu. Oh, sampai cireng. Tah eta ya. Tah cireng. Eta teh singkatan. Ari obat. singkatan seperti singkatan. Gus. Nah, jadi obat itu adalah obrolan bermanfaat. Jadi apapun yang kita tayangkan, apapun yang kita tampilkan, mau itu melalui obrolan ataupun melalui apa itu video pendek atau kayak gimana, sebisa mungkin obrolan yang kita obrolkan di video tersebut semoga menjadi sebuah kemanfaatan. Ada manfaatnya. Gitu. Nah, jadi program tersebut bisa kategori nanti vlog, bisa kategorinya juga apa itu nama nanti podcast, gitu, seperti itu. Ataupun walaupun dina video pendek oge misalkan seperti layaknya sinetron. Si sinetron. Cerita-cerita gitulah. Gitu. Tapi jadi di sela-selanya itu meskipun hanya satu atau dua kata tapi insyaallah supaya menjadi suatu kemanfaatan gitu program kita tuh. Jadi kalau misalkan di podcast mah emang benar-benar full kita teh dari pembahasan omongan kitanya. Nah seperti gini. Nah seperti gini. Itu. Nah. Kalau dari video mah walaupun tidak berkata-kata dari adegan oke itu. Nah adegan jadi supaya jadi ayah makna dan ada apa itu nama hikmah yang kita hikmah, ambil gitu. Gitu. Kadang-kadang kan ke rumah ayah di pan ayah nama hikmahna di abdi mah. Ayah pan rai nu kadua teh kan hikmah namina. Oh, hikmah Fauziah gitu. Oke, gitu. Hikmah tas ayah di abdi mah gitu. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Kajantan kumaha atuh aya rencana teh? Sok mangga aya nama penginten saupamina ieu tos rengse nya urang mulai weda ai pendek-pendek masih sebenarnya mah kadang banyak cutna. Ya. Tapi tidak lama gitu prosesnya. Jadi kita bisa membuat inti nama bukan hanya satu dua video gitu bisa insyaallah bisa kita kumpulkan berapa video gitu untuk kita up
Dan untuk ide cerita mah kita berkolaborasi aja. Iya, kita saling aja, kita saling. Jadi kalau sekiranya ada ide jangan dipendam sendirian, nanti jadi jerawat. Jadi gitu. Jerawat. Jadi jerawat. Jadi kalau seandainya ada ide, ungkapkan saja gitu, ungkapkan saja gitu. Jadi, dan sebagian ada lah cari ide-ide. Oh, apa nama? Dari tetos terlalu lama meetingnya. Ditutup saja kan. Tapi yang gaya di ieu dina TV teh. Oh iya. Ayeuna ieu teh. Isuk harapan lebaran. Oh, heeh. Insyaallah, insyaallah. Baik, sahabat-sahabat Orjam dan juga sobat A semuanya, jangan lupa oke, yang bagian buat nubuga channel yang masalah iklan nama. Cuman saya mah terima kasih sudah menonton di vlognya channelnya Orjam ya. Jangan lupa untuk di like, comment, and share ya juga. Dan jangan lupa yang belum subscribe, kalau seandainya masih merah, di subscribe dulu ya. Dan jangan lupa juga ya, mampir ke channel saya juga ya, ada MZ Muda Channel. Jangan lupa di subscribe juga ya. Terima kasih, semoga di bulan suci Ramadan ini amalan-amalan kita ya, amin. Dari amalan wajib sampai amalan sunnahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, 1445 Hijriah. Hatunun, terima kasih. Thank you.